Halo guys, welcome to Aneka Aplikasi Jahit. Aku hari ini mau review alat pemasuk benang. Kegunaan dari alat pemasuk benang ini untuk mempermudah memasukkan benang ke dalam jarum. Lanjut aja kita ke video cara penggunaannya. Video sebelah. Di sini kita menggunakan dua jenis alat pemasuk benang. Yang aku pegang ini alat pemasuk benang kawat dan yang ini alat pemasuk benang plastik. Untuk bahannya sudah pasti lebih kokoh daripada alat pemasuk benang jenis kawat tadi. Lanjut aja kita ke cara penggunaannya. Yang pertama, kita masukkan lubang jarum ke kawat alat pemasuk benang seperti ini. Setelah jarumnya sudah masuk, masukkan benang ke kawat alat pemasuk benang ini. Kemudian tarik jarum hingga benang keluar dari alat pemasuk benangnya. Dan ini sudah selesai. Lanjut kita ke alat pemasuk benang plastik. Yang pertama, masukkan jarum ke dalam lubang alat pemasuk benang. Pastikan lubang jarum dan lubang alat pemasuk benang harus satu arah ya. Tekan alat pemasuk benang yang berwarna kuning sampai keluar kawat seperti di video. Masukkan benang ke dalam alat pemasuk benang, kemudian tarik jarum dan sudah selesai. Nah, gimana? Sangat mudah kan cara penggunaannya? Untuk kalian yang mau order, kalian bisa klik link yang ada di profil kita. Untuk kalian yang mau order di toko online kita ada di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Kalian bisa klik link yang ada di profil kita. Untuk kalian yang mau datang langsung ke toko offline kita, bisa juga alamat kita di Jalan Bakti, Toko Aneka Kancing, nomor 10, dekat Pajak Bakti ya guys. Dan untuk kalian yang mau mendapatkan harga grosir untuk dijual lagi, kalian bisa hubungi WA grosir kita atau kulakan kita di 0822-7213-3933. Ditunggu orderannya ya. Happy shopping, bye-bye.